Mungkin di antara kawan-kawan petani mengeluh mengenai permasalahan. Mas, bagaimana sih Mas cara mengatasi hama atau kutu yang berada di dalam tanah atau di di bawah perakaran bawang merah? karena banyak sekali mas kutu-kutu tersebut yang berada di perakaran bawang merah yang membuat bawang merah saya menjadi layu, bahkan tumbuh kerdil, bahkan mati dan juga kalau kita biarkan maka hasilnya tanaman bawang merah akan gagal panen. Untuk mengatasi hal tersebut, simak video ini sampai selesai. Dan bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini Agar kawan-kawan tidak ketinggalan sama video-video terbaru dari kita tentang seputar pertanian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kawan-kawan petani Nah menjawab salah satu pertanyaan dari kawan-kawan petani Mas apa sih mas? Insektisida dan juga Cara agar mengatasi hama yang berada di dalam tanah mas karena banyak sekali kutu-kutu kecil yang mengganggu atau merusak umbi ataupun juga perakaran pada tanaman bawang merah. Nah, dalam kesempatan pagi ini saya akan mengulas dari request atau salah satu pertanyaan dari kawan-kawan petani tersebut. Dan yang pertama yang saya gunakan adalah ini, ini adalah Insektisida Furadan dan juga yang satu ini adalah Insektisida Sumo. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk mengatasi suatu permasalahan, kita harus mengerti terlebih dahulu apa masalah tersebut dan bagaimana cara mengatasinya. Rata-rata kawan-kawan petani kebingungan pada saat melakukan perawatan atau budidaya bawang merah di usia 25 hari ke atas. Di usia 25 hari ke atas pasti akan ada nampak jika kawan-kawan tidak menggunakan insektisida furadan dan juga insektisida sumo ini pasti kawan-kawan akan melihat. Atau tanaman bawang merahnya agak layu, kerdil, ataupun juga kurang sehat. Itu salah satunya, kawan-kawan bisa mencabut tanaman bawang merah tersebut, dan kawan-kawan bisa melihatnya di bagian akar atau di bagian umbi. Pasti ada kutu kecil atau juga hama hidup yang mengganggu di perakaran, jadi. Kalau kita tidak bisa mengendalikan hama tersebut, maka tanaman bawang merah kita tidak akan bisa tumbuh normal dan menghasilkan umbi yang maksimal. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana sih caranya untuk mengatasi hama dan permasalahan tersebut. Yang pertama yang harus kita gunakan adalah insektisida buradan dengan kemasan. 2 gram ini dengan bahan aktif yaitu karbofuran sebesar 3% Namun dengan dosis 3% ini insya Allah bisa mengendalikan hama ataupun OPT yang mengganggu pada tanaman bawang merah kita harus mengenal lebih terlebih dahulu. Ini adalah insektisida Furada dengan bahan aktif karbofuran. Ini adalah insektisida atau nematisida sistemik racun kontak dan lambung berbentuk puteran berwarna ungu untuk mengendalikan hama pada tanaman padi jagung dan juga tebu. Dan mungkin kawan-kawan juga pasti bingung jika menanam jagung kok ada hama pengganggunya mas di bagian perakaran sama dengan... Tanaman bawang merah pasti akan layu dan tidak bisa berbuah. Itu salah satunya adalah disebabkan oleh hama pengganggu yang berada di tanah yang menghabiskan atau merusak tanaman kita melalui perakaran. Nah, bah. untuk caranya sendiri untuk mengatasi hama tersebut ada dua metode. Yang pertama, sebelum kita tanam bawang merah, alangkah baiknya kawan-kawan pada saat pemberian pupuk dasar kita campuri dengan insektisida puradan ini dan insektisida puradan ini sangat ampuh atau cukup efektif untuk mengendalikan tanaman bawang merah atau hama tanaman bawang merah yang berada di dalam tanah saya selalu rutin menggunakan insektisida ini pada saat aplikasinya yang pertama adalah bersama dengan pemberian pupuk dasar yaitu satu atau tiga hari sebelum kita tanam kita pasti melakukan pemberian pupuk dasar kita campuri dengan insektisida furadon ini dan bentuknya adalah seperti ini berwarna kecil bebatuan dan berwarna ungu seperti ini ini saya tidak kocor ataupun tidak spray namun saya campurkan dengan pupuk dasar dan baiklah untuk aplikasinya sendiri sebaiknya dilakukan di pagi hari Dan untuk dosisnya sendiri kawan-kawan bisa memberikan 4 sampai dengan 6 kilo untuk luas lahan 1 bau Dan untuk pemberian pupuk dasar sendiri biasanya yang pertama yang saya lakukan adalah Mencampur SP3 dengan petroganik yaitu SP3 sebesar 40 sampai dengan 50 kilo, saya campur organik sebesar 40 kilo dan saya beri pupuk Furadan, ah, maksud saya adalah insektisida Furadan ini sebesar 6 kilo. Jadi kita harus meratakannya di rumah, lalu kita bawa ke sawah lalu kita tabur. Dan yang selanjutnya adalah setelah kita melakukan proses. Bu Pemberian pupuk dasar dengan Furadan ini, yang selanjutnya adalah sehari sebelum saya tanam, saya juga melakukan spray dengan insektisida sumu ini dengan bahan aktif beta-silfurin sebesar 50 gram. Ingat, yang kita gunakan pada setiap baik itu perawatan ataupun pengendalian pengendalian hama yang kita butuhkan adalah bahan aktif, bukan merek dagang. Baiklah, untuk aplikasinya ini sendiri saya cukup menggunakan sebesar 15 mili. Mungkin kawan-kawan jika mempunyai takaran bisa menggunakan takaran untuk lebih efektifnya lagi. Ini saya hanya menggunakan 15 sampai dengan 25 mili. Insektisida sumu ini dalam setiap kali spray. Itu adalah salah satu metode saya. Alhamdulillah walaupun dengan cara yang sederhana ini alhamdulillah bisa mengatasi OPT yang berada di lahan atau di dalam budidaya bawang merah alhamdulillah. Dan seperti inilah penampakan bawang merah saya alhamdulillah kemarin hasilnya cukup bagus sekali. Dan itu pun perlakonnya sama yaitu sebelum kita tanam saya memberikan pupuk dasar SP dan saya menggunakan atau saya campuri dengan puradan dan alhamdulillah hasilnya pun memuaskan Jika ada nampak serangan kutu atau hama yang berada dalam tanah kita pasti daunnya tidak seperti ini dan hasilnya pun tidak seperti yang terlihat pada video ini kawan-kawan karena penanganan yang tepat dan juga penanganan saya itu penanganan tindakan pencegahan Alhamdulillah hasilnya pun bisa maksimal untuk kawan-kawan petani saya ingatkan lagi dalam budidaya bawang merah ataupun melon gunakan tindakan pencegahan jangan mengobati karena jika kita melakukan tindakan mengobati kita sendiri yang akan rugi karena tindakan mengobati sendiri itu akan memerlukan biaya yang sangat besar dan tanaman sudah rusak. Namun, jika kita menggunakan tindakan pencegahan, insya Allah untuk biayanya bisa ditekan dan tanaman pun tidak sampai terserang hama. Salam satu profesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.